You are watching To The Cars Insight. Pioneers towards the best quality. Hi guys. Selamat berjumpa kembali dalam acara Cars Insight. Sebagai kanal komunikasi Cars dengan rumah sakit dan masyarakat luas. Dalam kanal ini Anda akan mendapatkan informasi yang akurat dari tangan pertama terkait isu-isu klinis kita, baik tentang pelayanan rumah sakit maupun fasilitas dan peralatan rumah sakit yang terkini. Tentu ya, kami fokuskan pada pelayanan minggu ini ke rumah sakit Anda di mana dibutuhkan paling besar. Dimana kami akan menjadi jembatan informasi atas kas rumah sakit dan penyelenggaraan. Nah, hari ini bersama kami ada Dr. Tony S. Natakarman, Direktur PT Okal Sejahtera Insanit. Selanjutnya kami singkat saja dengan PT OC yang akan menjadi organizer dari kegiatan KAS Expo dalam 6-7-8 Agustus mendatang bersamaan dengan kegiatan Ditsernas ke-8 dengan KAS. Selamat siang Dr. Tony, selamat bergabung dalam acara KAS Insight siang ini. Dan terima kasih sekali Anda telah meluangkan waktu Anda yang begitu sibuknya untuk berbagi informasi yang benar dan pemirsa Calvin. Selamat siang Bos Tony, sebagai host Cast Insight, dan selamat siang pemirsa sekalian. Terima kasih kami dari PT Okal Sejahtera Insanit sudah diberi kesempatan hadir dalam Cast Insight untuk berbagi informasi dengan para pemirsa sekalian. Baik, Dr. Tony, kami perkenalkan pada pemirsa kami terlebih dahulu siapa itu Dr. Tony dan apa itu PPOC ya. Saya yakin teman-teman yang pernah datang ke acara seminar nasional rumah sakit baik yang di Jakarta ataupun Surabaya pasti sudah disuguhi pameran alat-alat kesehatan ya. Tapi untuk lebih jelas, baik kita dengan langsung ke Dr. Tony, tentang apa, mengapa, dan bagaimana sikrah dari PT OC ini sebagai Hospital Expo Organize. Saya persilakan Dr. Tony. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tony Santosa Natakarman, adalah seorang dokter yang berkiprah di bidang MICE, Military Incentive Convention and Exhibition, khususnya di bidang pameran. Saya bergabung dengan PT Okal Sejahtera Insanit sejak tahun 2005 sebagai manajer eksekutif. Pada tahun 2022, saya diberi kepercayaan dari pimpinan PT Okal menjadi salah satu direktur di perusahaan. Selanjutnya saya akan memberi penjelasan sedikit mengenai PT Okal Sejahtera Insanit. PT Okal Sejahtera Insanit adalah satu perusahaan di bidang jasa yang sebagai event organizer yang mengelola berbagai pameran, khususnya pameran kesehatan. Berdiri sejak tahun 1994, tepatnya pada bulan April. Sedangkan Hospital Expo itu sendiri sudah diselenggarakan sejak tahun 1978. Oh, jadi jauh sebelum berdirinya PT Okal Sejahtera Insanit. Kalau tahun 1981, saya pertama kali ikut acara versi PBHI, itu sudah ada Hospital Expo. Betul. Selanjutnya, PT Okal Sejahtera Insanit tadi didirikan oleh 8 orang yang merupakan fungsionaris kardiologi rumah sakit seluruh Indonesia. Saya namanya Okal, 8 ya Okal. Hanya 8 pendirinya. Untuk Presiden Direktur PT Okal Sejahtera Insanit sampai saat ini adalah Dr. Robert Imam Sutija. Karena beliau yang perintis dari 1978, ada di sebelum nama bernama. Beliau sudah berperan di situ sampai saat ini. Matan lah ibunya. Tidak. Beliau dalam peran sehat. PT OC juga sebagai pemegang merek dari Hospital Expo sejak tahun 1999 berdasarkan sertifikat merek dari UMAP. Kalau ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. PT Okal Sejahtera Insanit dalam perjalanannya sudah sering bekerja sama dengan berbagai institusi, antara lain dengan KAS yang sudah 6 kali dan akan maju ke 7 kali. Insyaallah 7 kali. Dan rupanya kita berjodoh. Semoga ini berjalan terus. Insyaallah. Cuma tadi tidak bang dengan ada tahun betul. COVID. Ya.
Jadi kita waktu itu terhenti 2020. Selain itu juga kita bekerja sama juga dengan ya baik, Mercy pasti, Mercy tentunya, ya kan. Kemudian juga dengan IDI, kita pernah bekerja sama. Kemudian dengan ARSPI, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, kita pernah bekerja sama juga. Dan juga pernah bekerja sama dengan mungkin beliau sendiri pernah dengan Permakin. Oh ya, saya dulu pernah jadi anggota. Manajer rumah sakit. Perhimpunan, manajer, manajer pelayanan rumah sakit. Iya. Lalu kita pakai dokter jasa apa juga ya, dan dokter dulu dokternya dokter yang terakhir itu bawa saya dokter Andi. Jadi kira-kira bawa termasuk yang terbesar atau pionir lah ya untuk hospital expo ini ya, BTOC ini ya. Betul lah, itu dibuktikan dengan beberapa penghargaan, antara lain tahun 2002 kita berdapat penghargaan dari Asprapi itu, berada ke Asprapi. Asprapi itu asosiasi perusahaan pabelan Indonesia. Indonesia. Itu juga bekerja sama dapat penghargaan dari MUI. Oh, rekod dari apa itu? Dari banyaknya ya ikut peserta atau dari lamanya atau apa itu? Itu kita dapat rekod MUI itu dari namanya kriterianya tadi ada pemerkasan. Kalau berangkasa, penyelenggara, pameran, alat-alat kesehatan, ya, dan kebutuhan rumah sakit, ya, dan yang pertama di Indonesia, ya, sejak tahun 1978. Nah, penghargaan ini diberikan kepada Dr. Robert Imam Suteja sebagai pemerkasa. Nah, penghargaan yang kedua dari MUI juga, ini atas penyelenggaranya. Kalau kali pemerkasa, kalau yang kedua ini adalah penyelenggara. Baik penyelenggaranya atau banyak peserta. Sebagai penyelenggara pertama sejak tahun 2008. Jadi penyelenggara pameran alat-alat kesehatan dan kebutuhan rumah sakit yang pertama di Indonesia 1978. Ini diberikan oleh MUI pada Dr. Robert Imam Suteja dan PT Okta Sejahtera Insani sebagai penyelenggara. Jadi memang udah pengalamannya panjang lah ya. Betul. Saya kebetulan pernah lihat juga nih yang seperti ini tapi lewat di Korea namanya Ines. Kalau di Jerman itu di Düsseldorf. Wiesen Düsseldorf. Yang udah saat. Cuma ya itu ini tak apa lah ya. Tak apa. Modal pengusaha pabrikan ada. Betul. Kita juga ada bersekolah dengan mereka dan kita juga sering kita habis juga di pameran-pameran negeri. Ya. Jadi selain itu juga kita mendapat penghargaan juga diakui dari luar negeri. Itu dari Kinas. Kita yang dapat penghargaan. Sebagai korporasi apa namanya? Corporate. Bekerja sama. Ya, adalah AID. Lanjut Pak, kenapa apa lagi nih? Capaian-capaian dari PT Okta Sejahtera ya Pak ya? Iya. Nah ini pernah itu kalau kehebatan yang saya salut itu ya. Ada dari uang 5.000 perak, tapi itu bukan buat pengelola, tapi dikasih stipendi itu kan? Betul, itu lah makanya kita mendapatkan penghargaan juga. Nah, itu Pak, dari pameran Indonesia, profesi di Aida. Sekarang naik 10.000 Pak, kalau betul, Pak, 5.000 kita berikan seluruhnya kepada jadi, para pekasih. Siap, aku beri masuk asalan bagi 5.000 itu lebih dolasi kan, pada Pak. Luar biasa itu Pak, itu hebat. Itu satu-satunya penyelenggara pameran yang memberikan dolasi. Iya, betul. Saya ingat waktu itu. Sekarang 10.000 ya naik. Karena naik 10.000. Tapi semua masih dikasih itu PNB. Ya, sebagai kita juga memberikan kalau ada bencana atau ada masalah. Tetap sih, atau sosial juga. Air untuk PNB. Enggak, kita tidak terima. Cuma kita sikat itu. Bagus, ya. Orang juga agak perasa ras. Ya. Untuk tahun 2024 ini, PT Okta Sejahtera Insani ini mengelola event-event pameran ya. Ada 5 wilayah kedaulatan itu ya. Yang pertama itu di bulan Februari yang lalu ya. Itu kita menyelenggarakan Medan of the Tikes School Medan ya. Kerjasama dengan Pensi Sumatera. Pensi Sumatera ya. Kerjasama ini dimulai tahun 2011 ya, saya juga sering itu ya, bulan Februari itu betul, tiap Februari dan dari luar kita menyelenggarakan Surabaya Hospital Expo yang sekarang sudah berlangsung ya, juga sering tuh ya, sekarang sudah berlangsung ya bro. Nah yang ketiga ini ya yang kita akan selenggarakan pada bulan Juni yaitu dengan IRSA akan Rumah Sakit Jakarta Jenderal Bagian Pensi lah itu IRSA betul. Oh, ya ini kita selenggarakan pada bulan Juni nanti.
Dan yang keempat tentunya tidak lain baru TAS Expo. 678 Agustus. Kami melakukan namanya Pixel Naskah 8. Betul. Dapat didampingi dengan sekarang Expo. Ya, TAS Expo. Gak boleh pakai nama Expo. Oh, tidak, kan kita beri nama TAS Expo. Nah, ini ada historisnya nih, dong. TAS Expo ini, waktu itu tahun 2015, pimpinan TAS, terakhir ini Dr. Toto, meminta Dr. Obet sebagai pimpinan atau presiden itu di RPK Opposite Science Study untuk membantu di dalam penyelenggaraan TAS Expo. Dan ini berlanjut terus sampai saat. Alhamdulillah, sukses terus lah ya. Untuk berat, kalau boleh dilakukan juga sukses. Betul, kita akan berpikir atau di ini. Nah, puncaknya nanti di bulan Oktober, ya kita menyelenggarakan Indonesia International Hospital Expo. Ya kan, jadi ini sekutang internasional. Itu dari bulat-bulat kerjasama Persib juga. Kita kerjasama dengan kerjasama dengan Persib. Bulat Oktober ya. Kenapa juga ya Pak? Ya, kan mengharis kongres. Nah, kegiatan kita melakukan mulai ini boleh dikata adalah kegiatan pameran alfa setat besar ya sebenarnya. Itu boleh tahu kalau yang biasa itu berapa booth Pak? Berapa pameran yang ada, berapa peserta pameran? Untuk yang di yang tahun lalu lah, bisa ada yang di apa Oktober ini ya. Itu kalau masih sama biar mengikuti 900 booth ya. Itu yang seksi ya. Ya, tapi listing utas Pak. Paling beras, paling tinggi kita semua mencapai 40-an booth lah. 40 ya, karena tahun ini berapa? Nah, untuk tahun ini ya kan, dari booth yang tersedia itu 38, yang baru terisi 31. Oh, ya, 31 ya. Ya, dan dia itu 78 itu di sana. Itu dalam negeri aja produksi atau dari luar negeri? Kita sementara ini waktu dalam negeri. Jadi untuk pesertanya ya, tapi untuk alat-alat itu nggak apa-apa. Seluar polisi ada dari luar negeri. Apa lagi perusahaannya? Betul. Ada mobil juga kak, ambulans dan sebagainya. Ada, ambulans sudah ada. Kalau masalah itu sudah full yang itu ambulans. Ada tiga apa nama perusahaan yang berpartisipasi dalam acara TAS Expo tahun ini. Kira-kira jadi bakal ramai nih Pak ya, mudah-mudahan. Tempatnya di mana Pak tempatnya? Tempatnya di Jakarta Convention Center yang mudah apa namanya dicapai. Ya, memang tahun lalu kan kita bikin di ICE di Anda jauh Pak ya. Jauh. Jadi baik setelah juga ya, kenalin jauh. Buat waktu khusus, kalau di sini kayaknya bisa setengah hari juga bisa pergi sana ya. Bisa, ada nih. Perlukan daripada sister atau daripada editor, kita pindahkan nih dari kas pindahkan ke Jakarta untuk Everest untuk orangnya. Nah Pak Tony, tadi kan disebut ya 78 udah tercapai ya. Dan ini kan bersamaan dengan kita mengadakan Pixel Naskah 8 di Kutu Santanya orang-orang rumah sakit dan semua. Kira-kira alat-alat apa yang memang akan ditampilkan di Kasa Explorer dia, apakah memang ada alat yang canggih atau alat terkini? Baik, Mr. Dari 31 booth dan 20 saat itu ya ikut perusahaan dari booth itu akan menampilkan alat kesehatan berupa tadi ambulans ya ada, kemudian ada juga yang mungkin diagnostik ya, laboratorium juga ada, juga ada apa namanya untuk laundry juga ada, sebenarnya laundry ya, kitchen juga ada. Jadi banyak sekali itu, bagaimana ada oksigen treatment, terus radiologi juga ada, radiologi treatment, terus emergency, ya kan, patient central monitor, ICU ya, dan lain-lain. Jangan lupa ada satu juga nih, kas ini berperan di sini, ada booth-nya, sehingga bagi rumah sakit yang ingin melakukan akreditasi bisa berkonsultasi. Kita bisa, betul. Kalau mengenai electronic record ada nggak itu? Ada. Apakah ada nih wajib nih semua rumah sakit berakan electronic record booth pameran dari pengusaha penyedia sarana electronic medical record? Ya kita sudah dari organisasi, mudah-mudahan mereka akan ikut juga dari ini. Dan juga agak apa ada sisi informasi rumah sakit juga. Iya, booth-nya dari sudah sedih dari ledar. Awas pas sudah harus sih Pak. Iya. Ya benar-benar, jadi cukup lengkap Pak ya, berharap orang yang kecewa datang ke Pixel Nas dapat diingat ya, barang-barang pendukungnya bisa dilihat di situ
Dan ritunya adil nih. Betul, istilah. Kalau beli itu gak bisa keputusan dari anak gua. Ya, bisa gitu. Nah, itu mungkin dengan adanya di JCC dekat ini, direktur muda. Baik, baik, planning gue dulu. Ini udah standing ya. Biar ada. Mohon maaf, kalau ini ambil sapu yang saya sampaikan dulu. Ya, ini sebagai apa namanya pusat alat kesehatan ya, dan kebutuhan rumah sakit sebagai alternatif promosi dapat berpartisipasi pada event PAS Expo ini. Iya. Manfaatkanlah kehadiran komunitas rumah sakit. Iya. Lebih dari 1000 orang ini pada acara Pitselnas PAS pekan ini atau pas dalam nasional komisi yang suatu Pitsel berlibat ini dan mengikuti PAS Expo. Mudah-mudahan. Jadi memang kalau pengalaman yang lalu baik, peserta Pitsel Nas itu di atas sedikit dulu. Tidak tahu kita siapa, maka bukan apa-apa ekonomi ada. Dan juga banyak yang melakukan ini. Ya, jadi tungguin aja. Tapi kita tetap tim ball pada ini. Baik, terima kasih Pak Tony. That's there. Right. Insani sudah bersiap merasakan sudah menceritakan tidak ada bulan-bulan peserta kami. Kami juga sudah mengumpulkan sudah pendaftaran banyak. Buat teman-teman pemirsa ya kita terpaksa berpisah karena waktu juga. Jadi sampai jumpa pada cast insight berikutnya dengan topik-topik yang cukup menarik ya, bukan hanya expo saja tapi juga lain-lain. Tapi sekali lagi saya mohon jasa kalau kita nonton podcast jangan lupa like, share, and comment. Salam kesehatan, sampai jumpa.